Makanya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 56 itu orang yang masuk neraka yang paling ringan tapi paling dahsyat siksaannya saja itu kalimat kufur yang digunakan. Ya, kalimat kufur yang digunakan. Ya, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sungguh orang-orang yang ingkar kufur terhadap ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, kebaikan yang kami arahkan, sawfa nuslihim nar, kami akan bawa celupkan, kami tarik ubun-ubunnya ke neraka. Ya. Jadi bukan bikin pesta. Enggak ada pesta di neraka. Yang ada itu adalah siksaan yang paling dalam. Itu ditarik ubun-ubunnya celupkan kayak bikin teh celup. Ulama najat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ya. Ya ketika kami celupkan seperti teh celup, kami angkat lagi, celupkan, angkat lagi. Ketika dicelupkan, hancur semua tubuhnya, hancur dengan kulit-kulitnya sekalian, karena kulit indah perasa yang paling peka. Lalu kami naikkan lagi, kami jadikan utuh kembali. Bagaimana caranya supaya sakitnya sama lagi? Pukul tempat lain yang kulitnya masih utuh, masih baik. Makanya dicambuk kadang nggak di satu tempat, pindah, 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 pindah supaya merasakan yang sama.